Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Mungkin Anda sudah mengetahui dan melihat footage ini beberapa hari yang lalu. Namun, mari kita coba bahas kembali kejadian ini. Fasilitas penyimpanan BBM Rusia di kota Sevastopol, Crimea, menjadi sasaran penyerangan drone Ukraina pada Sabtu pagi, 29 April 2023. Kabar ini diungkap dalam informasi awal yang dibagikan Gubernur Crimea, Mikhail Razvozayev. Semua layanan keamanan dan penyelamatan ada di tempat kejadian. Area kebakaran sekitar 1000 meter persegi, tulis Razvozayev di Telegram sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Dia menyebut dugaan serangan drone sebagai penyebab kebakaran ini. Beberapa video yang dibagikan oleh saksi mata menunjukkan api besar menerangi langit waktu subuh itu. Rekaman yang diambil setelah fajar menunjukkan gumpalan asap hitam menutupi di atas langit kota Sevastopol. Tidak ada ancaman terhadap infrastruktur sipil, ungkap Gubernur Crimea. Meski sulit dipadamkan, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa menghentikan kebakaran hebat ini. Hingga video ini kami rilis, belum ada konfirmasi apakah betul kebakaran depot minyak di Sevastopol ini akibat serangan drone atau bukan. Kebakaran di Sevastopol ini terjadi sehari setelah rentetan hujan rudal Rusia menghantam daerah pemukiman di Ukraina yang menewaskan 25 orang. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, mengatakan persiapan untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Rusia tinggal menunggu waktu saja. Saat ini, persiapan tersebut telah memasuki tahap akhir, ungkapnya. Apakah kebakaran ini merupakan pembukaan dari serangan balik yang dimaksud itu? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, pertempuran antara Rusia dan Ukraina masih jauh dari kata mereda apalagi usai. Jadi, mari kita lihat episode-episode selanjutnya.